namanya tadi, Bang? Abang nyanyi-nyanyi sedih itu abang single ke? Abang kena tinggalin girlfriend eh? Aduh, pandai betul budak ini cakap. Wih, bukan main. Abang kalau single, ya, abang sama 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 dengan papa besar. Papa pun single. Tapi dia single pun dia tak happy. Dia cakap, aku ni mana pun yang sedih. Dia kata macam tu. Okay. Abang nak tunang lah. Abang tunang. Habis tu yang sedih tu mesti kena tinggal dengan tunang kan? Apalah. Macam mana pula? Dah, mana ada. Habis tu. Tengok macam sedih-sedih. Okay. Ni modi, full modi eh. Okey bang. Jap ni. Eh bos, kereta orang kita buatkan ni bos. Eh tak apa. Duit saya pun. Apa bang? Satu lagi bang. Kalau kena tinggal, biasanya macam abang ni kena bersendirian. Ni abang dengan ramai-ramai ni mesti abang macam happy kan bila putus. Nak cakap dengan dia lah. Cakap apa? Adik pernah kena tinggal adik. Ya adik. Alamak. Tak pasal adik. Ha. Bos, dia cakap macam tu sebenarnya dia yang kena tinggal, bos. Adik kena tinggal. Dulu adik ada crush. Dulu adik ada crush. Nak cerita tak? Crush tu yang terkeluar sendiri lah. Itu crush. Okay, cerita. Adik jumpa dia kat Tiadika dulu. Taska kemas. Lepas tu, adik nampak dia pakai baju warna biru. Comel-comel. Adik cakap kat dia. Kenik cakap kat dia. Kenik lapar. Kenik nak couple. Lepas tu? Lepas tu, cakap. Apa? Dia tak percaya. Dia tak percaya. Lepas tu, dia reject. Okay. Tak guna baby Anip. Wajah. Nama dia ni baby Anip. Oh. Ada him. Baby Anip eh. Ha. Dia ada. Okey. Kita sama-sama. Dah berapa cinta dengan dia eh? Tak sempat. Dia reject. Oh, dia reject. Macam tu sebab dia. Yelah, sebab korang kan muda lagi. Tapi aku salahnya bercinta dari sekarang. Mana tahu kekal sampai ke jannah. Oh, ya ke? Oh, cerita baru dah ni. Dek, pandang abang, dek. Bila start tu, dek? Ya, aku dah cerita dia. Oh, kira tunggu je lah. Bila dia datang. Adik ni tak comel ke? Cantik, comel. Kenapa adik? Adakah sebab adik ni anak Papa Pus? Comel. Tak. Cantik. Jajak. Cuba, abang nak cari dia. Adik ni, apa, kenik ni? Dahlah comel ikut muka mama. Tak ada langsung muka papa. Pus. Apa yang kurangnya lah kenik? Papa hitam. Suara dia macam mana? Suara dia macam... Macam ni ke? Macam mana tau? Tak adalah dia. Tu dulu ada lepak dengan abang. Adakah? Ya. Adakah dia? Dia sekarang dah jadi engineer dah. Ya, betul. Ya. Kenik pun kenapa tak kenik usaha cari duit sendiri? Nampak? Kenik ikut apa? Ikut... Apa yang papa cakap? Kau ni cari duit sendiri. Aku tak bagi kau makan. Aku bagi kau minum air petrol je. Sama lah. Tak nak. Kenik pun terpaksa lah. Kerja kat mekanik Papa Pus ni. Tapi. Kan baby Anip Superdupa kan ada mak bapak. Mama Alia dengan Papa Alip. Siapa tu? Kenik tak tahu. Yalah. Dia tak pernah cerita kat Kenik. Mungkinlah bapak diorang tak bagi orang bercinta lah go. Tak kisah. Kenik nak bercinta juga. Kalau Papa Pus tu bercinta, dapat kenik-kenik benar macam tu. Ya ke? Rasa boleh go. Tapi nanti lah. Kalau mungkin nanti ada jodoh lah nanti adik eh. Apa dia, Cik Mat? Baby rancit ada. Bukan baby rancit. Itu dia dah sailang jawab tu. Tak boleh. Ni apa baby rupa-rupa. Apa satu tadi? Adalah, kenik bukan apa. Kenik selalu tahu kan? Kenik kecil-kecil. Kenik suka main babi dengan Kin. Kenik. Babi? Barbie. Kenik main babi dengan Kin tu. Lepas tu macam bar. Dia orang kan macam bercinta macam sweet gila. Kenik lah macam tu lah. Okay. Lepas tu Kenik propose baby Anip tu. Ajak. Kejap, nak test balik. Hello. Hello, tak test lagi. Jadi Anip ni. Nak susu? Itu dah lah tengah move on ni. Itu record. Abang sempat record suara dia. Mana ni?
Tak ada, tak boleh sama dengan baby super duper. Dia memang itu je baby super duper tu. Dia kalau nampak Papa Zola, dia pantang dia. Jadi Penik cuba nak move on lah dia. Tapi Penik tak boleh. Penik macam Tapi nanti apa-apa? Nanti kalau kalau baby Anip X dengan Kenit, lagu-lagu dia semua kena chipmang lah. Bunyi music background ni. Tapi lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa. Oh, macam tu. Aduh, ni dah siap belum kita ni? Ibu tak berarti bahawa dah. Sudah, kena nak buat selamanya. Sudah. Tutup suara dia. Tak, dia suka nyanyi lagu tu dulu. Dah sedih dah. Berapa? Total semua 50k, kena lapar. Kena nak 50k. 50k. Boleh, apa pula tak boleh lah dia ni. Mahal bos, 50k. Aduh, ini agak. Ada tu, ambil. Okay. Nice, bang. Sama. Kenapa tak jalan lah ni? Tekan Y, Y. Oh, y, sorry, y. sorry. Aduh, Y. Janganlah, adik. Kalau abang ni, abang, saya rasa abang stay single lah. Kalau abang kahwin, ada girlfriend kahwin, nanti keturunan abang dapat sekali dengan apa kebodohan abang tu. Tak, kebodohan tu tak diwarisi untuk dia, untuk pengetahuan adik eh. Boleh lah bang. Kebodohan tu dia earn tau. Dia macam dia earn to get. Macam tu. Macam mana nak cakap? Apa? Tiba-tiba. Minyak tak cukup. Hard to earn lah gitu. Tak bang, ni sekarang nak gimana? Nak cari baby Anip? Nak tak? Ya boleh. Kita pun nak tahu juga dia tengah buat apa sekarang ni. Aduh, dia selalu lepak kat belakang IKEA tu. Buat apa dia lepak kat situ? Engineer, maintenance-nya apa, check tu sekarang kan. Bukan baju dia warna biru. Sebab dulu macam kita satu lagi kawan sekelas. Nama dia, ni siapa tak nama dia. Yang tapi muka dia macam Annabelle. Anip tu suka kat Annabelle. Tapi Kenik ni lagi comel daripada Annabelle tu. Alah, benda lelaki ni semua sama. Betul tak? Ni, cik mak. Betul, bos. Sekejap, kena isikan minyak sekali. Untuk saya prepare. Tapi sikit lah. Nek, jangan main tong. Susah ke dadang? Aduh, bukan apa. Selalunya papa-papa segala naik kereta kan. Kenek, pergi ambil petroleum tu. Buat bekal kau. Kenek ambil lah. Bakar sekali kereta dia. Tak, bukan. Memang breakfast ke, lunch ke, dinner ke, apa-apa. Kenek bagi makan petroleum. Petroleum ya? Bukan petroleum, petrol. Lambatnya penuh. Jom. Dia naik dulu pun. Naik je lah. Buang asam tu lah kan. Aku renjit budak kecil ni turun. Kenapa? Tengah isi minyak tak payahlah naik turun, naik turun. Dek. Sama je. Lah tak boleh, tak boleh. Untuk minyak habis tu. Jadi. Abang nak beli apa-apa tak? RM50. Abang nak beli apa-apa tak? Kena nak pergi beli tu. Apa? Di blend. Kau nak order lebih tak? Tak payahlah. Tak payah. Abang tak isap rokok. Aku nak beli dulu. Hei! Alang budak tu nak beli rokok tu. Betina pula ada perempuan tu. Weh, dek. Jangan beli rokok, dek. Papa bapak pus bagi lah. Papa pus siap ni lagi ni. Aku try semua rokok ni. Ambil je mana-mana. Kalau mana yang rasa sedap, ambil je. Tu bukan rokok. Tu coki-coki, dek. Di blend tu lah yang kena dengan tekak Kenit. Aduh, dia beleng pula. Dah, jom. Aduh, dia tak ada stok lah. Oh, dia minta John lah. Jom. Dah nampak lah. Betul. Kenapa? Lah, Baby Kenit. Nama? Baby Kenit cakap tadi memang betul. Apa? Aduh, sekarang dah pukul berapa ni? Cik Bat. 12:30. Sakit perut pula. Alah, bain satu. Bukan itu. Bukan. Kalau alang-alang sakit perut tu, kita singgah kat 7E jap. Boleh pilih cik kita on. Memanglah, aku dah kata dah. Kita singgah pergi kat 7E, beli picit kita on. Kata nak jumpa baby Anip. Yelah sekali lah. Lepas tu pampers Kenit dah penuh ni. Pampers Kenit dah basah. Anip tu dah pakai spender dah. Tak,
Alah, dia lain sebab kenik ni selalu orang macam geram kenik. Kenik sampai tak kencing takut. Pendek kat luar. Astaghfirullahalazim. Tak pakai seatbelt pula, aja gampang. Ada engkau yang tak ada. Memanglah komplit aku cakap. Bonet tak ada. Macam bonet. Bonet tu tempat letak barang tu kena kau letak atas. Letak atas kereta kau tu tak? Dah, mana dia bawa pipah pergi tu? Tu? Mana aku nampak dia duduk atas kereta tu? Dia ada kat belakang ni. Mana? Ada. Ayah ada kat you. Eh, ni siapa ni? Kenik lah. Aku kalau dengar macam suruh budak kecil ni, aku nak sambung macam tak nak sambung lah. Aku postpone. Yap. Adai. Oh, tu. Sabar-sabarlah. Tolong aku lagi. Hei, betul-betul nak tunggu langsung. Akidah tak ada semua. Dah tahu jalan ni penuh. Pergilah tepi. Barang abadi. Ni macam nak jatuh. Jom. Oi, marah sangat ni. Kenet. Lembut je orang nak tumpang je. Tak nak tumpang kau lah baik-baik eh. Yeah. Tak nak tumpang kau baik-baik. Tak nak tumpang. Kat IKEA boleh IKEA. IKEA belakang sana. IKEA. Mana IKEA ya? Belakang. Belakang mana? Depan sana. Depan ni straight. Ni. Saya tak nampak ni, saya ada lebonet. Aduh, bawa lah. Marah pula dia pergi, ni. Ya, marah. Dia tiga kali tak bayar nama. Dah lima kali dah ni aku rasa ni. Kau fikir kau tak fikir yang ni yang dia buat aku ni. Enggak, marah apa aku nak lawak apa. Kena. Apa? Ini sempit sangatlah, kereta ni kecil sangat. Ni komplain pula, patah balik kan? Janganlah. Patahlah balik. Ada orang tunggu tu. Habis tu, kau fikir kami tak tunggu. Cepatlah, cepat sikit. Aduh, panggil pula. Ikea. Kita nak jumpa dengan kita punya crush. Kau kecil-kecil dah ada crush. Yelah, kita ada crush. Tapi crush kita reject kita. Sini, hantar sini. Kecil-kecil dah ada crush. Mana dia orang? Itu aja. Mana kerah kau? Kerah kau tak nak jumpa kau, aku tahu tak? Mana? Mana dia orang? Luar tinggal ke? Bayo. Awak. Oi, budak-budak kita lah. Jangan kita sekolah banyak. Awak. Aku takut budak-budak ni kecil-kecil dah ada anak. Bukan. Kenitlah. Kenit. Saya kenit. Kenit kat sini. Saya kenit. Ini Anip super duper. Ini kenit. Ingat tak? Yang mana? Kenik kemul binti Pusintan. Sekejap, ada mesej. Memang budak kecil-kecil dah pakai telefon, Man. Betul-betul. Ayah macam kita malu lah. Kita cantik tak sekarang? Jalan. Go. Anip. Mat, kena jalan lah, Mat. Aku pedul lah. Rasa macam pedul lah. Kenapa muncul sendiri sekarang? Aduh. Pakcik ni sebelum kena rancit dia lagi lebih gerak daripada sini. Nampak tak pisau ni? Nampak apa? Apa dia ni? Tinggal lah kalau ni. Tinggal lah.
Ada gambar. Ingat budak kecil kita takut sangatlah. Kena comel kan, kena cantik kan? Ya, cantik. Cantik. Okey, kena nak pergi dating dulu. Okey. Pergi dating. Kang, tiba-tiba kau dapat baby pula lagi satu, dah satu hal pula. Mana dia? Eh, pakai belon. Pakai belon ni, pakai belon. Beli belon apa kat sini? Belon yang terkapung tu. Orang kau dikira tu kan? Ingat, saya buat E tu. Ya, pakai belon. Ya, yeah, waktu kau letak gas oksigen tu di tegapung. Ya, bagilah kan perempuan tu, itu pun kau tak tahu. Tak nak sampai permainan pula aku. Kenapa sekarang baru muncul? Dah hampir move on dah. Hampir baru nak muncul. Mama ada Mama. Selalu aku macam tu. Aku dekat ni. 957 kan? Macam ini. Andoi. Ini cari Ani. Lagi selangkah je dah pergi ke dunia. Apa? Kena lapar. Kena nak Ani. Lapar kenapa nak Ani? Sebab dia tengok muka Ani. Kena kenyang. Ingat. Ani ni makanan ke? Dia gunakan sesuatu hati. Sudahlah kini. Aduh. Anip, jangan macam ni ni. Apa lagi? Kita sama-sama kecil. Anip ke dah reject kini? Kenapa Anip nak kena majuk pula? Kita bukan sengaja nak reject. Terpaksa. Alah, Anip. Lepak. Orang tua ni. Dengki jalan kaki. Alah. Orang tua ni nak kena lah. Kejap eh. Sabarlah, Nenek. Hey, Anip. Kenit, Anip. Aku dah confused dah. Anip. Kenit, Anip, Anip. Walaupun dalam hati Kenit dulu ada Anip. Ah. Anip. Anip kan suka Anabel? Awal anda tak ada onda. Jalan kaki. Awak hey, nak jalan kaki. Tunggu, dia keluarkan onda. Buang asam betul orang tua ni. Dia ingat aku tak ada onda ke? Anip ada ada onda ke? Ada. Wah. Tengok tu. Ha, sini. Mana? Yo. Anip, ni kita Anip ke? Kita Anip lah. Engkau ada onda ke tidak? Tak ada. Lemah. Hajar tu. Apa lah orang tua ni misalkan naik kereta kecil kodok ni? Hei. Kau boleh kejar kereta aku? Tak boleh. Lemah. Tak ada mana ada apa. Tak nampak. Tengok kan. Bagi kena jengkit jap. Kanan sikit. Kanan. Kiri. Kita cekodok tadi, langgar. Pada muka. Pada muka kita cekodok.
Langgar ni. Siapa punya ni? Langgar ni. Semua kita langgar. Langgar. Dia berik lah eh. Orang lah tu. Dia bertika. Sekejap, tolong ni. Abang. Jap. Abang. Minta maaf. Tak nampak. Kita dah kena jengkit. Abang. Anip. Itulah Anip baik sangat. Dia turun. Allah Anip. Ipa. Macam mana boleh dekat sini? Oh, bahagian pula. Hey. Macam mana awak dekat sini? Gong. Hey. Pamat. Tolong, pipa. Tak. Aku kopi sekarang ni. Aku nak pergi. Kenapa? Ha. Pasal motor tu memang tu. Kau handsome. Hey, mana tahu? Ada onda tak? Tak ada. Tak boleh kita awak ke? Tak. Lemah. Tahu, pipa ni. Pipa. Lemah. Awak ada onda. Lemah ke? Okey. Lemah. Sikit. Lemah. Dah. Lemah. Cakap lagi tu orang. Lemah. Lemah. Dah aku hiang motor tu. Tentu apa asam cepat sangat. Tiba-tiba mentuk. Eh, Mina. Awek kau lawa. Turun. Nak repair. Memang lawa. Lusuk. Aku bas. Apa tadi ayat dia? Bukan lagi sikit? Beban aku tengah repair ni beban. Abang lawa. Ya, aku tahu. Memang lawa. Besok aku beban. Dah. Eh, macam mana? Kenapa? Vacation, jom vacation. Vacation mana ni? Vacation pergi. Vacation apanya? Pipah pun kau tinggal sadai kat sini. Tak vacation. Apa beban? Tu dah. Pipah bayar. Bayar. Okey, mantap. Lima kali tak bayar. Lima kali. Macam mana awak jumpa saya tadi? Saya lalu sini tadi. Nampak awak tengah terbaring. Awak lalu naik apa? Saya tadi naik lori. Lori Gardenia tu? Tinggallah. Ditinggal. Tak apalah. Tapi... Nak kereta ke? Tak apa. Tak apa. Ambil je lah. Ambil. Tak apa. Aku jalan kaki je. Okey. Boleh. Ni kereta ni lah tadi diorang pinjam pergi bengkel je. Sekejap. Pergi tepi. Pergi hantar barang ni. Mina memang tak nak keluar. Nak tengok ke Mina keluar? Alah. Ugut pula. Bukan ugut. Nak repair jap. Aduh. Tiba-tiba. Sorry. Mina tu kita okey Mina tu. Tak tahu lah dia tadi dia spam benda tu je. Itulah tu hidup lebah. Mina okey tak okey. Dia mesti nak power naik Honda tu kan. Itulah pasal. Okey eh tak ada apa-apa eh. Tak ada hilang ingatan ke tak ada eh. Okey. Kita mana sangka benda ni jadi macam ni. Kebetulan pula awak lalu tadi. Itulah tu. Hai. Kenapa? Nak pergi mana ke? Ada. Saya nak balik ni. Nak balik. Boleh. Tak ada masalah. Saya hantar. Boleh ke? Boleh.
Apa tu? Sekejap eh. Mana tudang awak? Sekejap eh guys. Dia kat rumah dia lah. Tahu awak dia keluar ke? Tak baik lagi ke? Dia ni dah boleh mentas negeri yang dia hari tu kata klik jalan-jalan jap. Macam tu lah. You good? Betul. Sihat eh? Sihat. Dah makan sihat. Dah makan. Rumah lama ke macam mana? Masih sama. Rumah lama. Sekejap eh. Okey, boleh. Merah ke hijau? Oh, merah. Merah. Sekejap eh, guys. Hari tu pergi mana? Habis event tu, terus tak nampak. Kejap eh bang. Abang. Jap. Dah terbiasa pula ni panggil customer. Okey, boleh tak apa. Aduh, tinggal barang pula. Tinggal barang apa? Ni, tinggal barang kat bengkel jap. Mana dia orang eh? Lan, Olan, kedai dah kunci ke? Dah, bos. Aduh, dah kunci pula nak ambil barang kat sana. Ya, malam boy. Apa dia? Adikku! Ya, adikku! Bos, pergi mana ni, bos? Tak, jumpa Bipari dia. Sekejap, apa? Ada masalah sikit tadi. Adikku! Sihat tak? Sihat, alhamdulillah. Itu adik-adik aku juga tu. Adikku! Adikku! Ada sihat ke? Oi! Cik Mat! Cik Mat betul-betul tak cakap dengan Pipuah eh. Tengah ending ke tu? Tengah tutup stream ke tu? Kenapa? Kenapa ni nak buat? Okay. Aku kesan dulu. Saya dah nak balik ya? Jom. Mentang-mentang kat sini tak tunggu. Cik Mat cakap jap tadi. Mungkin tengah ending kot. Mungkin kot. Dia lah tu. Tak apalah. Go je lah. Bukan dia. Lamanya masuk. Hah? Lamanya masuk. Maksudnya? Sekarang ni? Apa yang lama? Lamanya timbul. Maksudnya? Ada call. Okay. Mana kena Pipa? Kena nanti. Ya, sama lah. Terima kasih, ciao. Banyak lah. Heaven, Bine, Icebox. Okay, lailoh. Okay. Oh, ni staff ajak pergi ke Bine pula dah. Oh, habis dah ni kat sini. Habis? Apanya? Minyak. Ada lagi? Asal ada lagi? Tadi habis kan? Tak tahu lah. Tapi macam mana awak punya... Awak dah jumpa belum tunang awak? Jumpa tu tak ada lagi. So, kali itu kata nak berbaik. Macam mana nak cakap lah? Tak sedih lagi lah jumpa dia. Sebab benda ni bukannya senang kan nak buat, nak kita nak apa orang kata, nak buat keputusan bukan senang. Walaupun keputusan tu senang nak dibuat dah sekarang, tapi kita kena berjumpa kan? Susah lah, betul tak? Betul. Besok ada buat apa-apa ke? Esok kenapa? Tanya je. Kalau tak ada buat apa-apa, tak ada apa-apa lah.
So saya pergi kerja macam biasa lah. Oh, kerja? Haa, kerja. Bengkel lah, bengkel. Bengkel, haa. Okey. Apa tu? Saya nak cakap lah, jangan lama-lama sangat bergaduh tu. Takut nanti ada yang tawar hati kan. Pujuk lah dia. Itu nanti saya settle lah. Cuma nak tanya ni besok ada kat mana. Sebab nak hantar, ni nak hantar kereta nak buat. Ni lah dekat takik, datang yang kat takik. Ni dah sampai dah. So besok tak ada buat apa lah. Tak ada. Okay. Macam tu kita cuba besok. Okay. Nanti datang nanti mungkin tengah malam lah. Cakap kat dia orang, kalau saya tak ada cakap awak boleh modi je kita dengan dia orang. Tapi saya nak awak yang buat. Mana-mana sama je, Jak. Sama je. Saya ke orang lain ke? Sama je. Tapi tak apa, saya tunggu awak besok tak senang sebab saya dengan awak macam selesa sikit cakap nak itu nak ini. Kalau dengan dia orang cepat sangat. Okey. Masuk dulu. Balik dulu lah, tak apa. Masuk dulu. Takut nanti awak kena kena tangkap colik ke. Pakai Honda saya, pula. Takut nanti awak pula yang kena pecah rumah ni, masuk dulu. Takut awak kena ragut nanti, nampak awak Honda dulu. Ni Honda awak tak ni ada, mahal tak ni, tak ada orang pakai Honda kat area rumah sini. Tak apa, saya ada kunci, nampak. Nampak tu. Okey lah. Awak masuk dulu. Bye. Pergilah. Hai. Pergilah. Ni nak kacau pipa. Tak. Tak saja gertak dia. Bye. Jangan lupa makan. So, besok saya mudi kereta. Besok pukul 11. Okey. Karena aku mencintaimu. Habis dah. Sekarang dah berapa jam masih stream? Awak yang buat tau. Ya, saya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.